Sahabat mutiara keluarga yang terkasih, ketika kita disakiti oleh seseorang, yang biasanya kita lakukan adalah mencari orang lain yang dapat membalut hati kita. Ini adalah tindakan yang normal yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, bahwa orang-orang terdekat kita seperti orang tua kita, suami, istri, atau anak-anak kita, sewaktu-waktu pasti akan mengecewakan kita dan menyakiti hati kita. Secara tidak sadar bahwa kita yang telah disakiti pun pasti sesungguhnya juga pernah menyakiti orang lain. Ada satu yang tidak pernah mengecewakan kita, yaitu Tuhan Yesus. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Salam sukacita keluarga.